Siap anak-anak? Siap. Siap. Oke, sekarang bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang tadi tuh, elephant tuh. Siap ya? Siap. Bahasa Inggrisnya kucing. Salah, ke belakang. Bahasa Inggrisnya kelinci. Cheat. Salah. Bahasa artinya horse. Artinya apa? Cik. Salah. Bahasa Inggrisnya gajah. Satu, dua, tiga, ke belakang. Bahasa Inggrisnya kelinci. Salah, ke belakang. Artinya rabbit. Kelinci. Pinter. Kelinci. Artinya cat. Artinya ya ampun. Cat artinya Sila mau menghitung aja nih, hitung tangan Tetika ada berapa nih jarinya? 5. Oke, balik pulang. Bahasa Inggrisnya kucing. Gak tahu deh. Tahu tahu kayaknya. Nih, hitung tangan jari Tetika. 1 2 3 4. Ada? 4. Oke. Wow. Bahasa Inggrisnya kuda. Ya, horse. Pintar. Artinya elephant. Gajah. Pintar. Artinya rabbit. Kelinci. Jangan kasih tahu. Gugur ke belakang. Artinya cat. Kucing. Kucing. Jangan kasih tahu ke belakang. Ganti nih nama orang paling gampang nih. Nama orang diawali dengan huruf Y. Yaya. Yaya boleh. Yaya. Yaya. Yaya boleh. Isan. Guani lah. Ge. Guani. Uga. Hah? Uga. 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 Ya. U itu mah dari Y. 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 Kan pasti gua tuh kan. Dari huruf Y. One juga. Ya, juga. Nama teman Rashid di awal dengan huruf G. Sila. Eh, bukan. Ke belakang. Nih huruf S. Huruf S. S. Nama orang di awal dengan huruf S. Yes. Enggak kasih tahu. Enggak. Cindy, Pak. Cindy. Cindy kasih tahu, Gogon. Pak. Nama teman Rashid di awal dengan huruf S. Sila. Cindy. Sila. Sila boleh deh. Yes. Ayo.